Berikut ini adalah pengujian kit inverter GS002 80Z model TO247 HY5608 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji nih ya. Di sini untuk pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah dengan beban lampu bohlam ya. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambah menggunakan beban lampu bohlam dan terbaca sekitaran 1000 watt lebih ya. Kemudian saya tambah dengan beban pemanas di sini. Ini dia mencapai sekitaran 1200-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Ini dia mencapai sekitaran 1400-an watt, hampir 1500 nih ya. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Di sini di posisi 1500-an watt lebih dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan tang ini ya. Untuk uji shot, respon dari inverter langsung kembali hidup nih ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.